Sabar. Sabar nih. Sabar nih. Melagu. Siapa ya? Siapa nih? Susunggulah sahabat yang menanggung susahku, minta doa suatu berkat yang amat besar itu. Berapa susah aku tanggung, berapa suka pun hilang, kalau tidak ku bergantung pada Yesus yang menang. Kalau datang pencobaan, cita dan burung, janganlah putus harapan, Tuhan Yesus yang tanggung. Mana kata man setia seperti Yesus Tuhanku, yang mengerti hal umatnya, yang dengarkan doaku. Kala hidup jadi susah, suka pun dalam dunia, Yesus Tuhan yang berkuasa, bergantunglah padanya. Jika teman pun undur, haraplah pada Tuhan Yesus, perisai dan penghibur, dapatlah melindungkan. Lalu kedua, lagu me, lagu lagu sebab sahabat kita ni. Jadi sahabat dijadikan Tuhan, dijadikannya sekalian, disegarkannya jiwa dan dihiburkannya, dikunyakannya berkat dan kita tunggu
Selamat hari Sabat harinya Tuhan, hari kesukaan, hari perhentian. Mari kita sembahkan, nyanyi nyan pujian. Betapalah besarnya kasih Tuhan kita. Mari puji namanya, indah bagi kita. Selamat, selamat hari Sabat harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat harinya Tuhan. Maya, me. Wih, nota. Nota. Nota, me. Tuhan katalah apa yang bilang syurga. Cuma hari sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benuan tidak menghibur. Menyaga kami sebilik. Benuan tidak beri pengerai. Beri pelantang kami Tuhan. Untuk kecerai itu Tuhan. Memberi hari kemana. Yang hari sahabat untuk kami Indonesia Tuhan. Nyalai Tuhan. Berkat ke. Kita kepajal kami lagi Tuhan. Biar kami bersampi. Bagi orang bukai. Bagi sakit. Jadi orang berkait itu sah Tuhan. Kami kenuan, boleh murid pengelompong, murid pengantang, murid penyenang, ya tidak ya Tuhan. Ya mudah Tuhan, kami sampai, mereka indai, mereka nyari, setelah kebawahan kami dibuka ya Tuhan. Di kenuan mudah, murid pengantang, ya tidak ya Tuhan. Kami sampai, mudah ukur, pengusaha gereja, sedia dan dia Tuhan. Mereka sudah mudah, murid pengantang, rinduan. Jalan itu menyerah semua sampai ke dalam nama Bapa Yesus Kristus Tuhan yang juga semangat kami. Amin. Bak kubah bagi tiga. Kayaknya ayat 16. Ya. Yeah.
mencoba bapak coba bapak coba 3 ianya 16 sampai 22 ianya pasal ketidakadilan dalam hidup. Okay. Ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. 17. Berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Mereka karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 18. Tentang anak-anak manusia. Aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati. Demikian juga yang lain. Kedua-dua mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Kerana segala sesuatu adalah sia-sia. Okay. Kedua-dua menuju satu tempat. Kedua-dua menjadi dari debu. Dan 21, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan naik dan nafas binatang turun ke bawah bumi. 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada kegembiraan dan dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Kerana siapa akan memperlihatkan kepadanya apa akan terjadi sesudah dia. Okay, jadi inilah ketidakadilan dalam hidup. Jadi ada yang kulihat di bawah. Jadi haruslah kita kalau boleh berlaku adil. Okay, jadi haruslah kita mencari kebenaran seperti mana kita lihat sekarang banyak perkara yang tidak adil di dunia. Okay, walaupun kalau kita lihat banyak dari segi penyakit ataupun dari segi politik contohnya. Okay, adakah sistem yang mereka pakai itu adil? Dan contoh lagi penghakiman kita juga. Okay, walaupun dikatakan mereka itu adalah hakim. Okay, tetapi sebenarnya mereka tidak berlaku adil. Okay, kalau sekarang terlihat mereka lebih pentingkan wang. Jadi sesiapa yang ada wang, sesiapa yang ada kuasa, sesiapa yang ada pangkat, jadi mereka boleh menyalahgunakan keadilan di dunia, okay, dengan hanya menggunakan mata wang. Okay. Jadi di manakah tempat kita selamat ataupun di manakah tempat kita mendapat pengadilan? Ini deh. Ini baru kita boleh pengendal. Okay. Kita sepatutnya atau ke ini kita boleh pengadilan, ini betul. Kadek, bad ini dek, bad dunia oleh kita tidak adil dek. Hah? Cukup adil ke bad dunia dek? Hah? Nama ke bawah bang? Nama ke bawah ada adil. Terus contohlah kawan dekan, nah, yang menduduki peperiksaan atau yang nganjur kerja rumah, tapi kerja rumahnya ada gagak, jadi ngomonginya. Tapi cikgu beri markah 100, nah, tapi abang belajar mamai tapi ngeri si markah 100. Jadi adil kena? Ada ya adil, ini adalah satu contoh. Nah, jadi bahwa dunia itu ada ya adil, okay, tetapi Pak Surga, okay? Pak Surga ada kita boleh, boleh pengadilan, ianya melalui Yesus. Cuma Yesus saja boleh mai
kita yang kaya jalan itu menang. Dia boleh nunjuk ke kita, kita itu betul. Okay. Jadi, kita ayat terakhir, ianya bak pengkubah ataupun bak persaiban yang pengacau. Okay. Bak pengkubah 5, okay. 7 sampai 19. Ianya kesia-siaan kekayaan. Okay. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, kerana pejabat tinggi yang satu menguasai yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi menguasai mereka. Dan 8, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Dan 9, pengkhotbah bagi 5 ayat 9, siapa mencintai wang tidak akan puas dengan wang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Dan 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selagi selain daripada melihatnya? 11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Oke. Okay. Maksud tadi nama kebuah orang kerja punya kaya. Ada kaya udah tidur nyenyak. Hah, nama kebuah dek. Nama kebuah. Hah? Nama kebuah orang kaya nak udah tidur nyenyak. Nama kebuah yang pikir. Nama terpikir orang kaya. Orang mesti duit, orang main duit. Dia fikir duit. Kau untung saja. Jadi yang nanti boleh tindak fikir duit. Lepas dia takut rugi. Lepas orang kaya tu, ya takut rugi. Jadi apabila yang rugi, jadi yang nangis duit yang habis. Jadi yang sentiasa keringat duit lama. Okay. Ayat ke-12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Nah, maksudnya apa kena ya? Mesti orang bawah dunia tu tajak pun ni kaya. Okay. Tetapi hutang itu disimpan ya, mengasuh yang putusah. Nah, kecelakaan yang pun boleh berusaha dalam tajak pengaya ya. Berusah terulis ya tadi, ya amu. Okay. Yang ngai nulung orang. Okay. Ya takut duit yang ambil. Nulung orang sikit. Nulung ke menjadi. Nulung ke bank. Nulung orang bukai. Meri duit ke gereja. Ya takut. Okay. Abang nangi ke duit yang ambil. Tetapi duit yang tadi makai yang pun. Okay. Nama sebuah kini makai yang pun. Yang pun jadi tusah. Okay. Penusah ke macam-macam. Lalu 14. Sebagaimana di luar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Okay. Jadi bakal orang tidak kaya, orang terkaya sejak pun yang punya harta, adakah harta yang lebih baik yang mati? Nadai. Katanya nanti boleh bayar mati. Semati dia, katanya tinggal begini aja. Dia nanti boleh main kata. Bukan itu dengan baik ya, ma. Apa? Mati akan selamat. Iman. Nemu. Pengarap. Okay. Pengarapnya boleh aja, boleh baik ya, mulai ke surga. Okay. Nanti ya bisa pengarap. Nanti nanti pengarap. Okay.
Jadi begini Tuhan dekat menilai ialah bila Tuhan datang kedua kali. Jadi ayat ke-15 ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Okay. 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Nah, jadi orang titamak itu tadi, okay, orang tikaya itu tadi, ia sebenarnya dalam kegelapan dan kesedihan. Okay. Mengalami banyak kesusahan. Ya, kesusahan. Kesusahan itu tadi, ya, bermuamai. Duit, ya. Yang ingat duit, bermuamai kerja. Yang ada si masa untuk family. Dari si masa untuk family. Hanya jalan yang ada si susah. Ya, pikir duit. Mulai sampai malam, dini hari. Okay. Ya, pikir duit saja. Jadi, ya, kena penyakit macam-macam. Ini ada penusah, ya, boleh penyakit. Okay. Lepas, ada nyaga pengerai. Ada nyaga pemakai. Okay. Jaga punya pemakai, contohlah beli ubat suplementari, tapi tidak cukup. Okay, adakah suplementari terpakai ini tadi? Boleh hidup ya? Jadi boleh ya? Lalu ayat ke-17, lihatlah yang ku anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Ayat ke-18. Setiap orang yang dikurniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Okey. Jadi semua kaiti uliah ya dalam dunia tadi hasil daripada apa? Tuhan. Oke, okay. Nyalai kita harus mulai pulai baru mulai sudah beri petarang ke kita. Pengaya sudah beri petarang ke kita. Kita harus berkunci ke orang. Oke, okay. Nanti leban. Nanti kita amuk. Oke, okay. Jadi kita nari si pengantang dalam hidup. Oke, okay. Leban nama kebuah dari pengantang. Nanti non amuk. Orang yang mudah nuan, okay. Harta yang dekat lenyau, okay. Bukan main pencuri, okay. Harta yang dekat lenyau, harta yang dekat jai, barang dekat curi orang. Hanya nah, maksud lenyau tadi, okay. Nuan arti nuan rusak, nama kebos, nuan nangi ke barang lenyau, nangi ke harta nuan rusak, okay. Nangi ke duit nuan tadi kurang, okay. Nya kebos ya rusak, nya lain tinduk nanya main. Lalu ayat ke-19, tidak sering ia mengingat umurnya kerana Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Okay. Jadi orang kayanya tadi, kadang-kadang tidak tadi si pikir pun umur tidaknya tadi sebenarnya pandak. Okay. Banyak ke umur kita di dunia terpang. Nadai. Akhir ini nadai berapa umur? 66 tahun. Dia rasa cukup ke 66 tahun dengan di jabat dunia. Nah, panjai ke umurnya. Adik, rasaikan. Jadi begini gaya umur panjai dek. Umur kita panjai kita boleh hidup selama-lama-lama ya. Nah, nyak baru umur kita panjai. Tetapi pada dunia bisi kau boleh umur kita. Nah, ini kita bisi. Di syurga ya. Jadi ni kegigat nuan. Nuan ke dia bawa dunia atau ke bawa syurga? Syurga. Nuan ke harta atau ke harta bawa syurga atau ke harta bawa dunia? Harta bawa syurga. Jangkapan harta bawa dunia tu tadi cimina kesia-siaan aja. Lemu. Jangkapan harta tu tadi tiap-tiap boleh bawa dunia. Kita harus berkunci ke orang bukai. Okay. Kita ada tahu amu. Okay. Kita yang harus bersyukur mesti meri persepuluhan, meri persembahan bagi Tuhan, okay? 10%, okay? Contoh non boleh 1000,
2.000. Jadi 10% dari pupuk tara. Jadi 1.000 tadi mau harus beri berapa? 100. 100-nya ungkup Tuhan. Yaitu 2.200 ungkup Tuhan. Oke, 10% dari upah kulit nuan. Harus mulai ngeget tara baru. Lalu persembahan nuan. Oke. Biar muka utai di kerja nuan. Harus semua kita minta berkat dari tara. Kapan kekayaan itu tadi cuma sia-sia aja. Nyaja, kita dipelajari tebak pengkhotbah 5 ayat 7 untuk ngekai 19. Nami kepetara berkat kita semua. Amin. Barang siapa dengar kabar masyurkan seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, marilah masyurkan sampai dunia tahu. Yesuslah berkuasa melepaskan kau.